Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dapur Lestari. Hari ini kita akan membuat milkshake coklat Oreo. Milkshake ini rasanya manis, ada topping es krimnya juga. Ini cara bikinnya gampang banget, rasanya juga enak. Bahannya ada es krim rasa coklat, terus ada susu full cream rasa coklat, Oreo beberapa keping, terus ada gula pasir 1 sendok makan. Ini ada es batu, terus ini tambahannya ada topping coklat. Ini aku udah siapkan gelasnya, langsung aja kita bikin. Ini topping coklatnya kita kasih di gelasnya. Udah, ini kita simpan dulu di kulkas ya teman-teman, biar nggak meleleh kemana-mana. Setelah itu, ini sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan blender. Masukkan susu full cream rasa coklat. Ini sekitar 200 ml. Tambahkan es batunya. Ini gula pasir 1 sendok makan. Kita tambahkan Oreo. Oreonya ini terserah ya, mau berapa boleh. Ini aku tambahkan 2 keping. Terus jangan lupa tambahkan es krimnya. 2 sekup saja. Es krim rasa coklat. Ini kita sisihkan dulu. Sudah, kita blender. Sudah, ini sudah jadi. Kita siap tuang. Kita tuang. Kira-kira segini. Lalu atasnya kita kasih es krim ya. Sudah seperti ini. Kita kasih Oreo-nya lagi. Kita kasih topping coklatnya. Teman-teman, ini milkshake coklat Oreo-nya sudah jadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Cara bikin milkshake ini gampang banget. Semua teman-teman di rumah juga bisa bikin. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng juga biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Like juga video ini ya. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.